And I know that, Ulrich, you haven't let anyone down. Even though it's your well-being, your health, and your recovery, on behalf of all of us here. Raih penghargaan sebagai deretan artis top dunia di Amerika Serikat, Putri Aryani harumkan nama Indonesia di luar negeri. Putri Aryani kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Wanita yang mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell itu berhasil meraih penghargaan dalam ajang iHeart Radio Music Award 2023 untuk kategori Social Award, dan juga sebagai deretan artis top dunia. Hal itu terungkap dari unggahan Instagram @putriaryani yang terlihat foto Putri Aryani sebagai salah satu penerima penghargaan. For Social Star Award Winner, congratulations, tulis akun iHeart Radio pada tanggal 16 November tahun 2023. Ajang iHeart Radio Music Award sendiri merupakan penghargaan yang digagas oleh iHeart Media Radio Station. Pemilihan pemenang kategori ini berdasarkan jumlah vote melalui Twitter dan situs iHeart.com. Putri Aryani pun dibanjiri ucapan selamat yang disampaikan penggemarnya lewat media sosial. Mereka bangga Putri dapat mengharumkan Indonesia di kancah musik internasional. The winner of Social Star Award, congrats, nam go to iHeart Radio and like all Putri Aryani, tulis @international. The winner Social Star Award Putri Aryani, tulis @harimanase. Penyanyi berusia 17 tahun itu berhasil masuk dalam nominasi Social Star Award. Putri Aryani pun menjadi satu-satunya musisi Indonesia yang masuk dalam nominasi iHeart Radio Award 2023. Sebelumnya, saat mengetahui namanya masuk nominasi, Putri Aryani pun sempat mengunggah fotonya di akun Instagramnya. Dia meminta dukungan warga Indonesia agar ikut memilih namanya lewat Twitter. Alhasil nama Putri pun menjadi trending topic di Twitter. Putri Aryani akhirnya berhasil menyabet penghargaan untuk kategori Social Star Award dan sebagai deretan artis top dunia 2023. Lebih lanjut, inilah dua kebahagiaan Putri Aryani. Rilis single terbaru, Perfect Liar, dan dapat AMI Award 2023. Paling tidak ada dua kebahagiaan bagi Putri Aryani pekan ini. Setelah menjadi finalis dalam America's Got Talent 2023, penyanyi penuh bakat Putri Aryani melanjutkan langkahnya dengan merilis karya terbarunya, Perfect Liar. Itu kebahagiaan pertama. Kebahagiaan kedua, Putri Aryani dikabarkan meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia, AMI, Award 2023. Yang malam puncaknya diselenggarakan pada Rabu malam, tanggal 8 November tahun 2023, di Jakarta International Convention Center dan Theater, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tentang single terbarunya, Putri Aryani begitu senang karena langkahnya tidak berhenti untuk berkarya meski hanya mendapat juara keempat America's Got Talent 2023. Konon, menurut akun YouTube @taribun_tv, klip lagu ini jadi trending topic dan muncul di Billboard Times Square New York, Amerika Serikat. Putri bangga sekali lagu ini akhirnya rampung dan sudah bisa didengarkan kepada publik di platform musik digital, kata Putri Aryani kepada awak media pada Senin, tanggal 6 November tahun 2023 kemarin. Putri Aryani mengatakan lirik lagu Perfect Liar mengajak pendengarnya untuk bisa segera bangkit atau move on dari kondisi terpuruk yang dialami setiap orang. Kita semua pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Saya ingin lagu ini menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi siapapun yang mendengarkannya, ucap Putri. Putri yakin liriknya bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat yang relatif dengan makna dan kata-kata yang tertuang dalam lirik lagu Perfect Liar. Putri Aryani menuliskan lirik lagu Perfect Liar menggunakan bahasa Inggris. Ia mengklaim saat membuatnya dalam keadaan penuh emosi. Lagu ini membahas tema-tema kehidupan, cinta, dan kepura-puraan yang mengekspresikan kedalaman emosi, ungkapnya.
Lirik lagu Perfect Liar bercerita tentang kisah pengkhianatan seorang pria yang berbohong kepada pasangannya, namun wanita itu berhasil bangkit dan bersinar lebih terang.